Assalamualaikum, soulmate. Ketemu lagi di Mea. Masalah Emang memang ada. ada dengan Mimi, Mbak Inka, juga Assalamualaikum. Cindy. Assalamualaikum. Sid, Ya. gue mau ngasih lihat. Ah, iya, ini Qurannya Aku Mbak Inka ya? menemukan harta karun di rumah ini. Coba. Iya. Gue tuh baca Wow. Quran tapi nggak pernah begini nih. Mbak Inka kok stikernya Tanda-tandain banyak kayak begini, amat. coba. Emang gimana sih Mbak Mbak Inka sebenarnya suka baca Quran? Quran gitu, Mbak, tiap hari. Ya, Atau baca dalam gimana? arti yang berbeda gitu ya. Tapi memang aku membuka Quran itu Enggak sebenarnya loh, ini. hanya sebagai Oke, bukan objek maksudnya apa yang tuh, Mbak? Al-Qur'an di ini, oh ini gini ya, bukan, tetapi sebagai referensi kebenaran. Jadi setiap apa yang aku rasakan, apa yang aku buktikan dalam hidup ini, anak itu apa, lalu hidup ini untuk apa, aku siapa, itu aku kan melakukan perenungan-perenungan. Nah, Ya. setelah aku dapat, lalu aku lihat di Al-Qur'an, benar nggak sih Nyocokin gitu ya. ngecokin? Pas Kalau ya misalnya sama nggak selaras Al-Qur'an. Quran, berarti itu naluri aku atau kelogisan akal. Nah, itu nggak boleh aku pakai kalau tidak selaras Al-Quran gitu. Oh, benar-benar semuanya Jadi harus kalau sesuai maksud ya. Mimi sama Cindy, emang baca Quran, membaca itu ada dua sebenarnya makna membaca. Jadi yang pertama, Membaca Al-Quran ini. membaca Al-Quran itu sebenarnya kita harus tahu. Jadi setiap apa tuh selalu ada beberapa sudut pandang kan, Ya, ya, betul. termasuk baca Quran. Baca Quran itu yang pertama adalah membaca yang semula nggak tahu jadi tahu. Misalnya Oke. gini, Mimi, Mimi, kurs dolar sekarang berapa sih? Mimi langsung kasih Buka koran koran. ya. Mimi kasih koran. Nih, terus aku kan baca yang tadinya nggak tahu kurs hari itu berapa, Berapa jadi jadi tahu tahu. Jadi tahu ya. membaca tuh yang Yang tadinya semula nggak tahu jadi jadi tahu. tahu. Jadi kalau baca gini, oh ternyata ini, nah jadi tahu. Jadi tahu Ya ampun ini, nah itu, ya. nah yang nggak tahu jadi tahu. Ya, yang kedua, membaca merubah lambang jadi bunyi. Yang Maksudnya. semulanya nggak tahu tetap nggak tahu. Beda sama tadi yang Iya, pertama. misalnya gini, Karena cuma jadi L. bunyi. Ya, misalnya L sama A, Las. L sama O. Itu kan baca demi. Lalu. Lalo. Nah, itu kan merubah lambang jadi Jadi bunyi. bunyi. Ya. Tahu nggak artinya? Enggak. Nggak tahu. Yang tadinya nggak tahu, tetap Tetap nggak nggak tahu. tahu. Baca udah baca, sampai capek, Iya. berbusa-busa, nggak tahu Nggak tahu. artinya. Oke. Dari nggak tahu jadi nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau nanya orang Sumatera Barat sih tahu, namanya tidur. Oh, Tapi artinya. artinya, maksud saya, maksud aku tuh gitu, Cara baca ada dua membaca berarti tuh ya. ada dua, merubah lambang jadi bunyi, yang tadinya nggak tahu tetap Tetap nggak tahu, tahu. sama merubah dengan membaca yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oke. Nah, Ya. membaca Qurannya seperti apa sih Inga nih gitu? Kita nih harusnya gimana? Yang Nah, benar nanya sama baca Al-Qur'annya Rasulullah. gimana? Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia juga Rasulullah beliau juga menyuruh kita membaca Al-Qur'an. Nah, namun seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kita membaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu membaca Al-Qur'an, lalu perilakumu tidak diwarnai oleh bacaanmu, sama saja kamu tidak membaca Al-Qur'an. Dan jadi jelas banget yang diinginkan oleh Rasulullah ketika kita membaca Al-Qur'an. Rasulullah tuh Perilaku inginnya jadi action, penghayatan ya, jadi perilaku ya, perilaku, perilaku. jadi perilaku. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, perilaku kita belum diwarnai, kita sama saja Belum tidak baca ya membaca baca Al-Qur'an Al-Qur'an. ya. Itulah kenapa satu huruf satu pahala tidak berlaku ketika perilaku kita belum diwarnai oleh bacaan kita. Gitu. Nah, berarti kan bagaimana caranya supaya perilaku kita diwarnai oleh bacaan kita? Nah, ternyata perilaku itu Rasulullah bilang dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik Baikin. perilakunya, daging itu bernama kamu. Jadi dalam membaca Al-Qur'an kita harus menghayati Ya, harus ada Al-Qur'an penghayatan supaya ya. dari menghayati ini maka kita jadi merasakan, menghayati, meyakini, baru kita bisa menjadi perilaku. Jadi kalau membaca Al-Qur'an seperti di sekolah, membaca, menghafal, Ya. mengkaji, tidak ada perilaku, itu sama saja kita belum membaca Al-Qur'an.
Jadi ada jelas banget Rasulullah menerangkan bagaimana membaca Al-Qur'an. Ya, Gitu. ya dengan penghayatan itu ya, Mbak ya. Yang jelas Ya, tujuannya adalah action action perilaku. menjadi perilaku. Gitu. Jadi Ya. kalau gimana bacanya ya itu aku hanya ketika merasakan oh Ada fenomena misalnya nih, ada ya fenomena fakta. gitu misalnya kemarin ya sahabat sahabat kita meninggal ya kan berpindah alam Mbak Prima Vanda Nirmana ya kan waktu kan aku mandiin waktu aku mandiin aku kan panggil Mak Ima Ima dia nggak jawab aku gini jadi manusia tuh yang mana kok ini nggak ada. Ada orangnya, tapi mana? Ima, mana? Nah, di situ aku ngerasain, oh, jadi manusia itu yang sejati ruh. Yang melakukan perjalanan itu ruh, bukan Mata raga. iata. Aku carilah di Quran, benar nggak? Benar. Oh, seperti Yang itu sampai ya. di tujuan akhir Adalah ruh. adalah ruh. Berarti manusia itu adalah pengembara yang berbekal usia gitu. Oh, jadi aku, Terkonfirmasi. jadi aku karena hasil menemukan, bukan karena dogma. Bukan karena Enggak, baca-baca bukan ya, baca tapi karena Al-Quran, baru merasakan. mencari-cari yang Iya, cocok jadi dengan aku buktikan Al-Quran ya. dulu, oh begini Baru rupanya. referensinya di Iya, Al-Quran. iya, Gitu iya. sih. Nah, kalau misalnya yang kan kemarin baru Ramadan tuh, Mbak. Terus aku baca Al-Qurannya one day one juice. Boleh nggak sih, Mbak? Kalau bacanya kayak Nah, gitu. kalau begini, kembali lagi, sebenarnya aku runutin dulu ya bahwa kita ini kan sebenarnya kalau kita tahu perjalanan kita kan manusia tuh di lima alam ya. Ya, Dari alam ayah, ruh, ruh, dari alam ruh janin. kita menunggu, Allah menunggu dulu ada janin di perut seorang Ya. perempuan. Dia sudah ada janin 4 bulan dulu, baru Allah tiupkan ruhnya. Baru ini degup, duk, duk, hidup gitu ya. Nah, baru habis itu kita lanjutkan perjalanan ke alam dunia, ke alam kubur, baru ke alam akhirat. Di Ya. akhirat ada dua tempat, ya, surga dan Sama neraka. surga. Nah, kalau kita menyadari satu aja, jadi waktu ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam Janin. janin, janin ini udah ada dulu, berusia Ya, 4 bulan. 4 bulan, baru Allah tiupkan. Tiupkan. Ketika ini masuk ke dalam ini, barulah hidup. Jadi manusia. Kalau ruh ini diambil lagi sama Allah, maka janin ini gugur. Ya. Nah, jadi yang namanya Tidak manusia lahir. adalah yang ditiupkan Ya, ruh, perlu. ya kan? Ya. Berarti manusia terkonfirmasi adalah produk Tuhan, bukan produk orang tua. Produk Tuhan bukan Orang produk tua orang karena tua, ditiupkan, bukan karena ditiupkan ditiupkan. ruhnya. Ketika Tuhan mengambil lagi miliknya Ya, ini, ya. maka ini gugur sebagai manusia. Jadi yang namanya manusia adalah titipan Tuhan, ruh. Berarti manusia adalah produk Tuhan, Tuhan. Sang Maha Pencipta, bukan orang tua. Orang tua hanyalah sunatullah sebagai pembuka untuk manusia bisa Bijinya hadir di di dunia. alam ujian ini, di alam dunia. Nah, Oke. jadi dari situ manusia adalah produk. Yang kedua, Bukan. manusia itu berjalan di alam ruh, dia jutaan tahun. Lalu dia masuk ke alam janin cuma 5 bulan 5 bulan kan. ya. 5 bulan. Dari situ Dari terus per. kita ke alam dunia. Di dunia ini kita sekitar orang Indonesia 75 45 ya. sampai 63 tahun, 70 tahun ya. 80 tahun. Nah, dari situ kita melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Di alam kubur kita menunggu ribuan bahkan jutaan tahun. Artinya perjalanan kita ini jutaan tahun gitu loh. Rasulullah SAW sampai sekarang masih di alam kubur. Ya, Menunggu belum ada akhirat ya. sangkakala ditiupkan kiamat datang. Jadi manusia adalah pengembara. Pengembara yang mempunyai tujuan. Tujuan manusia adalah tujuan pengembara ini ada sampai di tujuan. Nah, suksesnya seorang pengembara adalah ketika dia sampai ke tujuan. Tujuan akhir manusia adalah Surga. surga. Nah, Jadi oleh karena itu, kalau kita menyadari kita adalah pengembara, sehandal apapun pengembara, dia butuh kompas untuk sampai ke tujuan. Nah, jadi manusia
adalah pengembara. Butuh Agar sampai di tujuan, maka kompas. pemberi manusia ini butuh kompas agar tidak keliru dalam melangkah. Nah, Nggak kesasar ya, namanya kompasnya sekarang. manusia adalah Al-Qur'an. Nah, manusia sebagai produk, tentu setiap produk punya buku manual. Buku manual manusia adalah Quran. Al-Qur'an. Jadi, begitulah kenapa kita harus menggunakan Al-Qur'an, karena kita adalah produk Sang Maha Kuasa. Tentunya kita harus menggunakan manual book yang dibuat oleh Sang Sang Maha pembuat. Pencipta. Itulah Al-Qur'an. Baru apakah Al-Qur'an yang mau dibaca? Iya, Harus harus dibaca. dibaca. Karena kita butuh Ya. pedoman hidup, kita butuh kompas dalam hidup agar kita Untuk tidak sampai ke keliru dalam melangkah. Nah, oleh karena itu kita harus membacanya. Nah, Ya. membacanya sebagai manual Berantar. seperti apa? Ada dua makna. Ya, Apakah tadi. saya ini makna yang satu atau dua atau yang seperti Rasulullah? Iya, yang Yang dihayati, berlaku, yang ya. Kalau dihayati saya dan membaca action. lalu saya nggak tahu, tetap nggak Nggak tahu, tahu, berarti saya bukan seperti yang Rasulullah Rasulullah mau, iya. inginkan. Gitu. Nah, tadi Mimi bilang, Iya. kalau gitu bagaimana dengan kalau saya membaca dengan one day one juice? Nah, Iya. tentu kita kembali lagi, kita harus berpegang pada buku pedoman. Pedoman. Nah, sekarang mari yuk kita lihat buku pedoman yuk. Apa sih kata buku pedoman? Kalau pertanyaannya Mimi seperti itu, gitu kan? Nah, coba sekarang. Coba Mimi buka Al-Qur'an gitu ya. Di surat 76. Coba surat 76. 76 3. Ya. Surat 76 ayat Surat 76. Surat 76 coba. Ya, ayat berapa, Pak? 23 Ya. sampai 24 Oke. coba. Ayat 23. Sampai Sesungguh, ya. 24. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Nah, jadi Al-Qur'an itu datangnya turunnya tuh Berangsur-angsur. berangsur-angsur. Terus Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. nah. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkannya berangsur-angsur. Nah, coba sekarang Mimi baca surat 75 sebelumnya ayat 16 sampai 19. Ayat 16 sampai 19. Ayat 16 sampai Ya. 19. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terpatahkan langsung ya. Terus Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. lalu Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. dan Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. wow, jelas banget ya. Jadi jelas ya. Ya, langsung Jadi takut. itu melanggar Al-Qur'an Kalau sebenarnya. cepat-cepat ya senang Karena cepat-cepat. coba ya, Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an banyak kok, ada di surat Al-Isra 105 106 itu semua juga mengatakan bahwa bacalah pelan-pelan Pelan-pelan. secara tartil berangsur-angsur. Mimi tahu nggak sama Cindy berapa lama Al-Qur'an turun? 22 22 tahun, 20 tahun, 2 20 bulan, bulan, 22 22 hari. hari. Lalu Mimi mau selesaikan Dalam satu 30 dalam hari. 30 hari. Wah, Oh, nggak Kak, mungkin lah ya. sebenarnya boleh atau Boleh. enggak boleh, tergantung tujuan. Kalau tujuannya ingin hatam Quran, ya one day one juice. Tapi kalau ingin Al-Quran sebagai Sebagai pedoman perintah. hidup, perilaku kita diwarnai oleh bacaan Al-Quran, kita tentu kita harus mengikuti apa yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi betul-betul kita memang nggak bisa menduga-duga keinginan Tuhan. Semua keinginan Tuhan ada dalam Al-Quran, jelas, lugas, tegas, tidak perlu ditafsirkan. Namun
memang kita selama ini membaca Al-Quran sebagaimana makna pertama dan Iya, makna kedua, betul. sehingga kita nggak punya tujuan untuk mengamalkannya. Kita hanya ingin Ya, menghatamkan, betul, lalu betul ya. kita cuma Ternyata ingin di situ. menghafal. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyuruh itu. Gitu. Mudah-mudahan Sangat ini keterjawab dijawab ya ya. Iya, ini, iya, gitu ya. iya, iya, iya. Nah, sekarang gantian nih yang mau nanya. Al-Quran itu kan isinya kehendak-kehendak Allah dan Iya. larangan-larangannya. Ya. Ketika Allah menyuruh kita sholat, kalau kita tunaikan, kita dapat Pahala. pahala. Ya kan ya? Ya. Karena kita menjalankan Perintahnya, perintahnya. ya, perintah. Ketika kita nggak sholat, kita gimana? Dosa. Dosa. Karena kita melanggar Melanggar keinginannya. keinginan Tuhan, perintah Tuhan. Sekarang perintah Allah, membacalah Al-Quran secara tartil perlahan-lahan. Ketika kita one day one juice, Iya. jadi jelas gitu ya. Kita nggak bisa lagi mencari-cari Iya. Pembenaran pembenaran untuk atas itu, kekeliruan yang telah kekeliruan. kita Ya. lakukan. Iya. Sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan. Kenapa sih Al-Quran Allah turunkan? Karena kita adalah produk. Agar produk ini selamat, Allah memberikanlah pedoman Pedoman. hidup. Nah, melanggar pedoman hidup, cepat atau lambat Jadi kita akan rusak ya, rusak. rusak. Rusaknya manusia adalah terampasnya kebahagiaan dunia dan di akhirat. Akhirat. Nah, disitulah asal muasalnya kita. Jadi kalau kita terampas kebahagiaannya dunia akhirat, sulit sekali ketaatan itu hadir. Ya, Nah, bisa saat dipastikan. tidak taat, tentu kita nggak sampai tujuan akhir. Kita keliru dalam melangkah. Padahal Allah menurunkan Al-Quran agar produk ini selamat Selamat sampai di ya tujuan. Pengembara ini bisa sampai di tujuan, dengan tidak sukses keliru dalam melangkah. nyasar. Namun ketika kita tidak memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Sebagaimana yang Allah tentu saja inginkan kita akan ya kesasar ya sesat atau sesat lambat rusak. kesasar dan mengalami kerugian. Ya ampun, wow, iya. Padahal tuh, Itu soalnya perasaan bener ya. Kelaksanaan yang selama ini aku tahu gitu iya kan ya ya, Mbak. karena Berarti. Allah juga udah bilang kan dalam Al-Qur'an, ini Al-Qur'an sebenarnya apa? Dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah bilang, Ya. Al-Qur'an ini petunjuk Petunjuk. jalan yang lurus. Lalu Rasulullah bilang, kutinggalkan untuk kamu dua Tiga puluh perkara. perkara atau wasiat, dan tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya apabila kamu berpegang pada keduanya, itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi jelas sekali di sini Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia agar dia selamat hingga sampai di tujuan. Al-Quran adalah kompas bagi pengembara. Secanggih apapun pengembara, dia tetap butuh Butuh kompas. kompas. Kita tahu kalau Columbus, ya kan, dia Lagi sangat menemukan benua menemukan Amerika. benua Amerika, secanggih itu pun Dia butuh, dia dia pakai butuh kompas. kompas. Nah, apalagi kita dalam Ya. hidup ini tanpa kompas, tentu kita akan salah arah. Demikianlah kita harus memperlakukan Al-Quran. Al-Quran. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh dilanjutkan ke session Ini berikutnya. berikutnya. Ya. Betul. Nah, saya kayak ini banyak banget ya sih Iya, yang kita mau ada tanyain dan soulmate yang tanya iya di benar episode ada berikut titipan Maya. juga betul betul. Jadi kita untuk Al-Quran pedoman hidup kita akan buat dua episode ya Iya, Mbak oh iya, Inka ya Mbak iya iya. Cindy ya. Terkait soulmate mungkin dengan apa yang sudah dijelaskan Di di episode episode kali ini. Al-Quran pedoman hidup pertama ini. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi atau ada Atau mau sanggahan dibantah juga mungkin kita boleh, terima ya. banget loh itu sanggahan Ya. kalau memang ternyata kita tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, komen, saran atau ide-ide kalian tuh bisa disampaikan ke sosmednya Mea, ada di YouTube baik regular ataupun short, YouTube short, ada di Facebook, ada di Instagram, di TikTok, dan di Spotify. Spotify. Baiklah, kita ketemu lagi di Al-Quran Pedoman Hidup di episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.